Kebanyakan moms yang menjalani ibadah puasa juga menerapkan pola diet sehat. Salah satunya adalah diet ketosis. Melansir Kompas.com, ketosis adalah keadaan metabolisme di mana tubuh kita menggunakan lemak daripada glukosa atau gula sebagai sumber bahan bakar utamanya. Lantas, apa saja ya manfaat menjalani diet ketosis selama berpuasa? Tonton videonya sampai habis yuk moms, dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe YouTube Nakita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Pengaturan nafsu makan. Salah satu hal pertama yang sering diperhatikan orang ketika mereka dalam keadaan ketosis adalah mereka tidak sering lapar, meskipun telah berpuasa seharian penuh. Penurunan berat badan. Banyak mom secara alami makan lebih sedikit ketika mereka membatasi karbohidrat serta diperbolehkan mengonsumsi lemak dan protein sebanyak yang mereka butuhkan untuk merasa kenyang. Oleh karenanya, diet ketogenik menekan nafsu makan, menurunkan kadar insulin, dan meningkatkan pembakaran lemak. Baik untuk penyandang diabetes. Buat moms yang menderita diabetes dan pradiabetes, diet ketosis sangat baik untuk dilakukan. Pasalnya, menurut studi, penyandang diabetes yang tengah berpuasa dengan mudah dapat membantu mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Selain itu, juga dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin yang berpotensi menyebabkan penghentian pengobatan diabetes selama berpuasa.